Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wa la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwan Islam azakumullah para pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda Kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Kadiroja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faidahnya. Dan kami mengucapkan selamat penyimak, semoga bermanfaat. Roja TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم <applause> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَا بَعْدُ فلنجد كان أيها الأخوة مسيح لفرما الله بأيات 245 الله برفيه من, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Siapakah orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maka Allah akan lipat gandakan untuk dia pahalanya berlipat-lipat yang banyak. Dan Allah yang menyempitkan dan yang meluaskan dan kepada Allah lah kalian akan kembali dan sudah kita sebutkan tiga faidah ya. faidah yang keempat kata beliau anna wa wasi'un bahwa karunia Allah dan pemberian Allah itu luas sekali Wahana dan bahwasanya balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan itu murni semata-mata karunia dari Allah bukan karena Allah butuh kepada amal soleh si hamba beda dengan kita pak kalau antum ya memberi gaji ke pekerja antum karena antum butuh dia. Maka antum memberikan kepada dia gaji sesuai dengan pekerjaannya, ya. Kenapa antum gaji dia? Antum memberikan istilahnya yaitu pahala lah istilahnya gitu ya. <tuh> karena antum butuh sama dia. Nah Allah memberikan pahala kepada hamba-hambanya bukan karena Allah butuh kepada amalan saleh kita, akan tetapi itu murni karunia dari Allah. Allah tidak butuh kepada sholat kita enggak. Allah enggak butuh sama ya sedekah kita enggak sama sekali. Ketika kita bersedekah, apakah berarti Allah butuh sama sedekah kita yang enggak? Ya, sedekah itu untuk kebaikan siapa ya? Buat kebaikan diri sendiri. Bukannya <coughs> Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, maka itu untuk diri kalian sendiri kebaikannya. Dan jika kalian berbuat keburukan pun juga untuk buat untuk kalian sendiri keburukan tersebut. Makanya ya, pahala yang Allah berikan kepada hambanya itu bukan pahala karena Allah butuh kepada amal soleh kita. Tapi memang murni karunia dari Allah. Dan itu menunjukkan, okay, ya, Betapa Allah sangat dermawan. Kita terkadang dermawan sama orang kalau orang tersebut memberikan juga faidah untuk kita. Ya Allah, tidak butuh sama hambanya. Allah enggak butuh sama amal soleh kita. Allah enggak butuh sama sekali kepada seluruh makhluk. Tapi ketika kita beramal soleh, Allah pun berikan pahala yang beripat, berlipat, berlipat-lipat ganda. Maka ini. Akan Islam menunjukkan akan dermawannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Allah berfirman, فَيُضَعِفَهُ lahu أَضْعَافًا كَثِيرًا maka Allah lipat gandakan untuknya dengan berlipat-lipat kali yang banyak. Ma'anna asla taufiqihi lil amal salih fadlum minhu. Padahal, ya, Amalan soleh itu yang memberikan taufik kita untuk beramal soleh adalah dari Allah, murni karunia dari Allah. Ya, alaihi wasallam. Juga bersarakan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya ketika orang-orang fakir miskin mengadukan kepada Rasulullah tentang orang-orang kaya yang diberikan oleh Allah. kelebihan harta tapi juga mereka bisa beramal soleh melebihi orang-orang fakir miskin apa kata Rasulullah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki wa ala hadza fayakunu lillahi ta'ala fi tawfiqil 'abdi lil 'amali shalih fadlan atas dasar ini Pemberian taufik kepada hamba untuk beramal soleh itu ada dua. <coughs> ya, ada dua karunia. Karunia yang pertama itu fadlun sabiqun alal amal salih. Itu karunia yang sabiq. Ya, yang telah ada sebelum beramal soleh yaitu diberikan kita kekuatan untuk beramal saleh. Diberikan kita kekuatan untuk pergi ke masjid, diberikan kita kekuatan untuk khusyuk, diberikan kepada kita untuk bisa bersedekah, berpuasa dan yang lainnya. Wa fadlun dan karunia Allah setelah beramal. Apa itu? Wa thawab alaihi itu diberikan pahala berkali-kali lipat. Iya. Yeah. Dan Rasulullah mengabarkan ya bahwa orang yang beramal saleh itu diberikan oleh Allah pahala 10 sampai berapa kali? Sampai 700 kali lipat, Pak. Ya Rasulullah bersabda man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kathirah. Siapa yang berniat berbuat kebaikan, lalu ia mengamalkan kebaikan itu, maka Allah tuliskan untuk dia 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. <coughs> Subhanallah akal Islam. Ya, ini keistimewaan yang luar biasa. bahwa da'irun benan adli wal Adapun balasan Allah untuk pelaku maksiat, maka tidak lepas dari dua. Yang pertama keadilan Allah, dan yang kedua karunia dari Allah. Untuk siapa ini? Untuk para pelaku apa? Maksiat. maksiatu kufran, fajazauha adlun. Kalau maksiat ini berupa kekufuran, maka balasan untuk orang seperti ini murni itu keadilan dari Allah artinya Allah itu adil memberikan balasan yang setimpal hmm, yeah. orang yang kafir diberikan balasan yang setimpal karena dia tidak beriman sama sekali kepada Allah, maka ia kekal dalam api neraka wa in kanat duna dhalik fajazau da'irun fadl adl tapi kalau ternyata maksiat itu di bawah kekufuran, maka ini ya di antara dua karunia dan keadilan. Ada orang yang berbuat maksiat. Terus ternyata Allah berikan sanksi di dunia. Ini hakikatnya karunia loh, Pak. Iya, <tuh> antum misalnya habis melototin akhwat. Iya, pergi ke mall ngeliatin aurat sana sini tahu tahu pulang ke rumah sampai rumah sakit kepala aduh kok kenapa sakit kepala alhamdulillah karunia itu artinya apa Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana Rasulullah SAW bersabda jika bi abdin khairan ajjalalahul uqubata fid dunya Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Wa arada abdin sebaliknya kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dhambi. Allah biarkan ia dengan dosanya itu, tidak diberikan balasan di dunia. <coughs> Hatta yuwafiyahu qiyamah sampai Allah berikan balasannya semuanya di, di hari kiamat. Nauzubillah. Iya umat Islam. Nah ini karunia, karunia nih. Berarti ya balasan seperti ini akibat maksiat kita Allah berikan balasan di dunia karunia. Iya. Wal dan kalau ternyata Allah berikan balasan juga di akhirat akibat akibat maksiat kita itu murni keadilan dari Allah. Iya. Allah berfirman Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Wa ma duna li Sesungguhnya nah, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan tentu kehendak Allah tidak lepas dari tadi, Pak. Keadilan dan karunia. Beda selanjutnya min fawaidil ayah. Tamamu rububiyatillahi azza wa Kesempurna, kesempurnaan rububiyah Allah. Allah berfirman, Wallahu yaqabidhu wa yabasutu. Dan Allah yaqabidhu. Ya, menyempitkan. Wa yabasutu dan meluaskan menyempitkan dan meluaskan apa Allah tidak menyebutkan maf'ul bihnya objeknya supaya apa supaya mencakup segala sesuatu menyempitkan rezeki menyempitkan pemahaman menyempitkan keilmuan seseorang ya menyempitkan dada Allah juga meluaskan meluaskan rezeki meluaskan ilmu meluaskan dada seseorang melapangkannya ya meluaskan pemahamannya dan yang lainnya maka itu semua di tangan Allah murni ya. Allah menyempitkan rezeki seseorang itu semua dengan hikmah dan ilmu serta keadilan Allah tidak pernah zolim Allah meluaskan rezeki kepada seseorang itu pun juga semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Adanya orang miskin, adanya orang kaya itu semua menunjukkan akan keadilan Allah, Pak. Karena hakikat adil itu artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Salah kalau ada orang yang berpikiran yang namanya adil itu harus sama rata, Pak. Iya. Adil itu bukan sama rata, sebab kalau adil itu harus sama rata. Susah kita nggak bisa adil. Antum digigit nyamuk, terus antum pukul mati, antum nggak adil. Kalau digigit nyamuk, ya gigit lagi dong. <laughs> Gimana ya? Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan, menyempitkan, meluaskan itu semua dengan ilmu Allah yang Maha luas sekali. Kenapa sih si Fulan jadi orang kaya? Hanya Allah yang maha tahu. Semua dengan hikmah-hikmah yang terkadang kita tidak mengerti. Ya. Amin nah ha selanjutnya yang ke-6. al ishara ila anna al-infaq laisa huwa sababul iqtar wal faqr. Karena zikr hadhil al-jumlah Ba'dal al-hath 'ala al-infaq yushiru ila anna al-infaq la yastalzim la yastalzim al-i'dam aw at-tadhiq li anna al-amra bi yadillah subhanahu wa ta'ala isyarat bahwa infak itu bukan sebab seseorang jadi miskin jadi fakir bukan kenapa karena Allah menyebutkan dulu infak Man dhal hasana, lahu siapakah yang memberikan pinjaman untuk Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan berikan kepada dia pahala yang berlipat ganda dan Allah mengatakan apa wallahu wa dan Allah menyempitkan dan meluaskan artinya bahwa menyempitkan rejeki dan meluaskan rejeki itu murni semuanya rububiahnya Allah, kehendaknya Allah. Tidak ada hubungannya dengan apa? Apa? infak. Dalam artian seseorang jadi miskin bukan karena infaknya bukan, tapi karena memang Allah yang memberikan apa? ketentuan buat dia harus miskin. Dengan hikmah tentunya. Iya. Yeah. Maka sabata an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma naqasat sadaqaton min mal. Dempetar Nabi sallallahu wasallam bersabda sedekah tidak berkurang tidak mengurangi harta sama sekali. Jadi yang namanya sedekah itu tidak mengurangi apa? Harta. Maka min imsa min insanin amsak walan yunfiq fi sabilillah fasallatullah ala mali afatun fi nafsi al-mal qab Wa ma Berapa banyak orang pak yang pelit, nggak mau berinfak pak, dan dia mengira dengan cara dia pelit nggak mau berinfak itu hartanya akan kekal. Ternyata apa yang terjadi? Allah malah jadikan hancur. Ya, seperti hilang, dimaling orang, kebakaran atau yang lain, ya. Atau misalnya hartanya nggak berkurang tapi badannya sakit-sakitan. Hmm, yeah. Atau misalnya keluarganya yang mempunyai kebutuhan yang banyak, anaknya sakit sehingga akhirnya harus keluar duit yang banyak. Maka tasaddaqul insan wa yunfiq. Dan terkadang seseorang bersedekah dan berinfak lalu Allah luaskan rezeki dia. Ya. Yeah. Yang jelas Masalah meluaskan dan mel, uh, menyempitkan rezeki itu murni rububiyah dari Allah. Kehendak dari Allah Azza wa Jal. Tentunya kewajiban kita adalah ya, bersabar ketika diberikan kesempitan rezeki Dan bersyukur ketika diberikan apa? Keluasan. Amin fawaidil ayah, faedah selanjutnya. Isbatul ma'ad wal ba'ath. <tuh> pentapan akan adanya hari kebangkitan. Karena Allah berfirman wa ilaihi ja Dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Itu menunjukkan akan adanya hari kebangkitan, Dimana Di mana semua manusia akan diwafatkan dan dikembalikan kepada Allah dan diberikan balasan. Iya. Maka siapa yang di akhirat mendapatkan balasan yang baik, maka pujilah Allah. Dan siapa yang di akhiratnya mendapatkan balasan yang buruk, falayalumanna illa nafsah, Maka jangan ia mencela kecuali dirinya sen sendiri. Faidah yang ke-8 kata beliau minha tarhibul mar'i minal mukhalafah wa targhibuhu fi ta'atillah. <tuh> Itu ancaman untuk seseorang jika ia menyelisihi perintah Allah. Dan motivasi dia untuk menaati Allah. Di mana yaitu Allah mengatakan wa ilaihi turja'un dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ucapan ini Pak memberikan ancaman. Artinya kalau kalian menyelisihi kalian senangnya kikir nggak mau infak sama sekali ingat loh kamu akan dikembalikan kepada Allah dan kalau kamu berinfak kamu beramal soleh ingat loh kamu pun akan dikembalikan kepada Allah kamu akan diberikan balasan Ini ya di insan itu alim rajiun ila Rabbi la mahalata فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَاِلًا لِمَا أُمِرَ بِهِ تَارِكًا لِمَا نُهِيَ عَنْ Karena seorang insan ketika yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah maka dia akan berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi apa? larangan ya لِأَنَّهُ يَخَافْ مِنْ هَذَا الرُّجُّ karena dia takut dengan adanya pertemuan dengan Allah ya Baik kita kita lanjutkan ayat selanjutnya ayat 246. Allah berfirman alam tara ilal al mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Tidakkah kamu lihat kepada malak dari Bani Israel? Ya. Al malak itu artinya ya bang Ashraf al malak artinya apa? Ashraf, orang-orang yang punya kemuliaan di suatu kaum. Entah itu sebagai pejabat misalnya, atau dia punya kedudukan tinggi dan yang lainnya. Itu namanya apa? al Alam taro ilal mala'i ya. <tid> bani Israel. Tidakkah kamu lihat? Kepada pemuka-pemuka Banu Israel itu mimba di Musa setelah Nabi Musa meninggal dunia. Ya, kata Ibnu Kathir yaitu di zaman Nabi Daud. Maka dari itu pendapat yang mengatakan bahwa Nabi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Syam'un, kata Ibnu Kathir salah besar. Ya, ada yang mengatakan dia Samuel. Allahu alam tidak ada riwayat yang sahih tentang masalah ini. lahum Ingatlah ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, Iba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. utuslah untuk kami seorang raja yang akan berperang di jalan Allah. Ya karena Banu Israel itu Pak, setelah mereka banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan, Allah kuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka sehingga akhirnya negeri mereka semakin sempit semakin sempit dan terus ya mereka harta mereka diambili orang-orang orang yang zolim akibat kemaksiatan kebaksiatan siapa? Banu Israel Iya. Nah mereka kemudian berkata kepada Nabi mereka <tuh> agar menunjuk seorang raja yang akan berperang menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan yang namanya jihad itu harus ada seorang apa? raja, apa? seorang pemimpin di bawah komando, seorang pemimpin. Iya. Lalu Nabi itu berkata, "Qala hal asaitum ing kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu." Ya. Apakah jika diwajibkan atas kalian peperangan, aku khawatir kalian tidak mau berperang. Kenapa? Karena Nabi ini tahu sifat Banu Israel. Banu Israel tuh banyak yang jaban, pengecut. Ya. Kalu, mak maka mereka berkata, Wa malana alla nuqatila fi "Waqad ukhrijana min diari wa abana ina. Loh, kenapa kami tidak berperang di jalan Allah? Sementara kami sudah diusir dari negeri-negeri kami dan dari anak-anak kami? Karena mereka ya sebetulnya akibat maksiat mereka juga. Mereka diusir dari negeri-negeri mereka, di mana negeri-negeri mereka dikuasai. ya akibat perbuatan mereka sendiri." Padahal dulu ya ketika mereka di atas ketaatan, ketakwaan, Allah jadikan mereka menguasai bumi, Pak. Ya. Allah jadikan mereka menguasai bumi. Tapi kemudian karena maksiat mereka, dosa-dosa mereka, akhirnya Allah pun kuasakan musuh-musuh mereka atas mereka. Maka itu sudah sunnatullah, Pak. Ya, dulu umat Islam ketika Masya Allah akidahnya kuat, Ketakuannya kuat Itu bisa menguasai Persia, Romawi Terus sampai hampir seluruh dunia dikuasai Islam Tapi ketika kaum muslimin sudah mulai jauh dari agamanya Sudah banyak maksiat, penyimpangan, dan yang lainnya Akhirnya kaum muslimin lemah Dikuasai oleh musuh-musuhnya Seperti di zaman sekarang Kaum muslimin jumlahnya banyak kan di zaman sekarang? Banyak tapi seperti apa? Buih, kata Rasulullah. Tidak punya kekuatan. Tidak punya kemampuan. Akibat akibat apa, Pak? Kita sibuk dengan mengejar dunia. ya yeah. Kita tidak mau memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti inilah juga yang menimpa Banu Israel. Ya. Yeah. Kita lanjutkan. <tuh> Maka mereka qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abana'ina Mereka berkata kenapa kami tidak berperang di jalan Allah sementara kami sudah diusir dari negeri-negeri kami dan anak-anak kami Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum ketika Allah wajibkan kepada mereka peperangan, apa yang terjadi Pak? Berpalinglah kebanyakan mereka, kecuali sedikit saja yang tetap istiqomah. Nah kan, baru kelihatan. Ya. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang berbuat dolim itu. Iya. Ikhwatul Islam, azaniallahu ayyakum Dari ayat ini kita ambil fa'idah Kata Syekh Uthaymin warahimallah <coughs> Min fawa'idil ayah al ala an-nadhar al wa Anjuran untuk Melihat dengan penglihatan Mengambil pelajaran Karena Allah mengatakan begini Alam taro Tidakkah kamu lihat Maksudnya ucapan ini untuk apa, Pak? Supaya kita ngambil pelajaran gitu loh. Alam taro kaifa ya. fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah berbuat terhadap pasukan gajah itu? Kenapa Allah mengatakan begitu? Kamu jadikan pelajaran coba. Iya nah seorang mukmin itu pak begitu sifatnya memang harus seorang mukmin itu harus selalu mengambil pelajaran pak dia melihat untuk mengambil pelajaran beda dengan orang fasik melihatnya itu untuk maksiat tapi kalau orang mukmin tidak melihat keindahan alam itu untuk dijadikan pelajaran supaya menambah keimanannya Ketika dia melihat laut yang luas, dia lihat dengan untuk mengambil apa? pelajaran. Ini ya, supaya menambah menambah keimanannya. Ya. Itu memang sifat seorang mukmin. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau mau Ilm. <tuh> Di antara adab seorang penuntut ilmu itu harus punya sifat ta'amul. Ya, selalu memperhatikan untuk mengambil pelajaran. Ya. Pada yang kedua, aminah. Anna fi hadhil qissati ibaran li hadhil ummati حيث anna haulai alqawm alladzina kutiba alihimul al qitalu tawallau illa qalilam minhum Wadalam kisah ini terdapat pelajaran untuk kita umat Islam. Pak itu bahwasanya mereka orang-orang Banu Israel ketika diwajibkan perang malah berpaling padahal mereka yang minta iya pasti seperti yang Allah kisahkan juga Pak di zaman Nabi Musa di mana Allah memerintahkan Banu Israel untuk masuk ke Palestina ke tanah kudus. Ya. Apa yang terjadi ketika mereka hendak masuk ke sana rupanya di Palestine waktu itu dikuasai oleh raksasa-raksasa. Banul raksasa. Amalikoh. Kaum Jabarin. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Ketika Allah suruh mereka untuk berperang di jalan Allah, apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun Musa kamu aja deh sama Tuhanmu yang berperang sana Iya kami duduk aja nunggu di sini, masya Allah. Ini akhlaknya orang Banu Israel gitu, pak. Iya. Berbeda dengan para sahabat ketika di perang Badar, Waktu itu kan Rasulullah dan para sahabatnya yang berjumlah 300 orang keluar, tujuannya bukan mau berperang. Tujuannya untuk mengambil hak mereka yang sudah diambil orang-orang musyrikin. Dengan cara apa? Ya, menghentikan kafilah Abu Sufyan. Sehingga akhirnya mereka keluar tanpa ada persiapan perang sama sekali. Tapi ternyata mereka dihadapkan pasukan yang berjumlah seribu orang, tiga kali lipat banyaknya. Dengan perlengkapan perang yang lengkap lagi. Waduh. Ya. Maka Rasulullah SAW melihat kaum Ansar. Rasulullah ingin mendengar bagaimana ya sikap kaum Ansar ketika menghadapi seperti ini. Maka berkatlah Sa'ad bin Mu'ad, Wahai Rasulullah, kami tidak ingin mengatakan seperti yang dikatakan oleh Banu Israel. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun tidak. Tapi kami akan berkata, Idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau dan Rabbu berperang, kami akan ikut berperang bersama engkau. Nah, ini para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanya luar biasa ya nah ini ini pelajaran buat kita umat Islam ya agar jangan punya sifat kayak mereka ya maminah <tuh _>. <tuh> faedah selanjutnya tahziru <tuh> hadhil al ummah anil anil qital iza kutiba alaihim itu peringatan untuk umat Islam untuk lari dari medan perang atau lari dari peperangan ketika sudah diwajibkan atas mereka. Kapan Pak perang itu menjadi wajib pertama kalau negeri kita diserang oleh musuh orang kafir dan ingin membunuhi kita, ingin mengusiri kita, maka wajib setiap muslim di negeri yang diserang tersebut untuk membela diri. Ini disebut dengan jihad divai. Yang kedua, kapan menjadi wajib? Kalau sudah ditunjuk langsung oleh imam. Antum ditunjuk sama pemimpin kaum muslimin, kamu harus ikut perang. Wajib Kata Nabi wa izastun firtun wa izastun firtum fanfiru. Kalau kalian diminta untuk pergi perang, wajib kalian pergi perang. Iya. Saat itu harus berperang, sudah terkena kewajiban. Iya. Maka jangan sampai seperti orang Banu Israel tadi. Mereka yang minta perang ketika diwajibkan malah apa? Takut jaban, pengecut. Makanya Rasulullah SAW Pak, berlindung kepada Allah dari sifat apa? Pengecut, juben. Ya. Sifat pengecut ini yang menyebabkan kita akhirnya terhalang dari banyak kebaikan, saudaraku sekalian. Ma'azani Allah wa'ayakum. Beda selanjutnya, wa minha, Anahulabudalil juyushi min qaidin yatawalla qiyadataha. Bahwa pasukan perang itu harus punya panglima yang akan mengatur mereka. Makanya mereka berkata, Iba'ath lana malikan nuqatil fisabilillah. Mereka berkata kepada Nabi mereka, tolong dong tunjuk seorang raja yang akan berperang bersama kami di jalan Allah. Iya. Amin. Faedah selanjutnya, annamwa martabatan nubuwah A'la min martabatil mulk. Atau malik. Bahwa martabat. Kedudukan nubuwah. Kenabian. Lebih tinggi daripada. Kedudukan raja. Lebih tinggi daripada kedudukan apa? Raja. Ya karena mereka berkata kepada nabi mereka. lana Tolong utus kepada kami. Seorang raja. Ya malikan. Ini menunjukkan Nabi punya kekuasaan ya untuk menunjuk seseorang menjadi seorang raja. Maka itu menunjukkan Pak bahwa ya yang benar itu raja atau pemimpin itu ditunjuk. Ya. Adapun kemudian diserahkan kepada suara terbanyak. Nanti kalau yang suara terbanyaknya apa? Orang-orang yang tukang fasik, yang tukang rampok, ya pemimpinnya kayak gitu juga. Iya. Makanya dalam Islam tidak seperti itu. Ditunjuk yang menunjuk ini nabi. Dalam Islam, ya, ada namanya ahlul Heliwal wal aqad yang berisi para ulama yang di mereka tugasnya menunjuk seorang pemimpin yang memang benar-benar memenuhi syarat. Iya, dia soleh dia takwa, dia punya jiwa kepemimpinan, punya apa namanya pengetahuan yang sangat luas dalam masalah kemiliteran, peperangan, ekonomi, ekonomi sosial dan yang lainnya. Nah ini alul hili wal wa akad inilah yang akan apa memilih seseorang menjadi apa pemimpin dalam Islam seperti itu pak tidak diserahkan kepada suara rakyat suara terbanyak tidak ya ikhwata Islam azanillahu wa yakum. faidah selanjutnya <tih noise> Jika طلب شيئا من غيره kalau seseorang meminta kepada orang lain, hendaklah ia sebut sesuatu yang membuat orang tersebut memenuhi permintaannya. mereka mengatakan, Iba'atlana malikan, tolonglah, putus kepada kami seorang raja, agar berperang bersama kami di jalan Allah. Ya. Pada yang ketujuh, al-isyara ilal ikhlas lillah. Itu isyarat untuk ikhlas. Sebagaimana firman Allah, nuqatil fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Dan sudah pernah kita sebutkan kemarin. Ya. Yang disebut dengan di jalan Allah Kapan pak? Kata Rasulullah man qatala litakuna kalimatullah hiya ulya Siapa yang berperang agar kalimat Allah yang paling apa? tinggi. Maka ia di jalan Allah. Ini ya. Amin ha faedah selanjutnya. Imtihanul mukhatab bima talaba fi'lahu aw ijadahu min ghairi. hal yakumu bima yajibu alaihi nahwa amla memberikan ujian kepada orang yang meminta sesuatu untuk melihat kesungguhannya benar enggak ya bahwa dia memang benar-benar meminta itu dia akan bersedia ya kalau ternyata permintaannya di apa namanya dikabulkan kira-kira dia siap enggak tuh makanya nabi ini berkata apa Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu Boleh jadi kalian ketika diwajibkan peperangan kalian jangan-jangan malah enggak berperang ini. Ini, ini nabi ini menguji kata mereka dengan kata-kata ini Pak. In melihat benar enggak nih? Sungguh-sungguh enggak -sungguh mereka nih dengan permintaannya tersebut? Iya Aminah faedah yang kesembilan, kata beliau, "Annal insana bi yakunu musta'iddan liqital man qatalah." Manusia sebetulnya secara fitrah ya. Dia mampu untuk memerangi orang yang memerangi dirinya. Makanya mereka ketika diuji ditanya lagi sama nabi mereka itu. Ya, bisa jadi kalian tidak berperang saat diwajibkan kepada kalian itu. Mendengar itu, mereka langsung berkata, "Mamalana Allah nuqatila fi sabilillah. Waqad ukhrijna min diyarina wa abana'ina." Masa kami tidak berperang sementara kami sudah diusir ya dari negeri-negeri kami kata mereka. Faidah selanjutnya minha min insan min wa ahlihi di antara yang membolehkan peperangan seseorang diusir dari negerinya ya. ya kalau kita nih diserang oleh negara lain diusir kita dari negeri kita maka tentu mengharuskan kita harus membela diri maka saat itu diizinkan dalam syariat nggak masalah. Iya. Amina faida selanjutnya anal insan qad yadhunnu annahu yastati'u al sabr 'ala tarkil mahdhur aw alqiyam bil ma'mur fa idza btuliya naqas wa seorang insan terkadang menyangka dia bisa melaksanakan kesabaran untuk menjalankan perintah atau sabar untuk meninggalkan larangan tapi ketika kita diuji, eh, melempem. Seperti halnya ini, Pak, Banu Israel. Banu Israel pede banget. Mereka minta, hai, hey, ya, coba dong, tolong putus kepada kami seorang raja untuk berperang di jalan Allah. ternyata nabi mereka benar, kalian mau berperang, gimana? Kalau ternyata diwajibkan, jangan-jangan kalian gak berperang tuh. Kata mereka apa? Kenapa kami nggak berperang? Kami sudah diusir. Pede mereka Pak, Bahwa mereka akan bisa melaksanakan perintah ini. Eh, apa yang terjadi? Ketika diwajibkan, malah melempem, membeli. Kadang ada orang seperti itu, Pak. Dia yakin dia bisa melaksanakan apa? Ya, dia bisa sabar insya Allah. Ya Allah, berikan saya. Ya Allah, rezeki yang luas. Kalau engkau berikan kepada saya rezeki yang luas, saya yakin saya bisa bersyukur. Ya Allah, wah, dengan pedeknya, Pak, bisa, bisa bersyukur. Pas sama Allah dikasih rezeki yang luas, lupa. Lupa, malah sombong. Banyak seperti itu. Ya Pak Allah al Makanya jangan pernah kita merasa apa? Pede. Ada satu orang lagi merasa pede insya Allah saya tidak akan terfitnah sama AWW. <tuh> Begitu pedenya ya. Tahu-tahu pas ngelihat ahwatnya cantik melempem. Malah. Ini ya. Gak bisa, nggak ya, bisa ya akhul Islam. Maka kewajiban kita Jangan pernah merasa kita iman kita sudah hebat. Kewajiban kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'idhas selanjutnya ya akhi. al-isyarah ila qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la tatamannaw liqa al-adu wa sallu al-afiyah fa idza laqaytumuhum fasbiru. Jangan kali ayat ini memberikan isyarat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Kalau dan mintalah kepada Allah keselamatan. Dan apabila kalian ketemu musuh, sabarlah. Iya, kalau kalian memang ketemu musuh, maka apa? Sabarlah. Maka jangan ngarep-ngarep pengen diuji, Pak. Jangan. Untuk misalnya minta kepada Allah, ya, tolonglah sanksi saya di akhirat dipercepat di dunia ya Allah. Waduh. Ini ya nantang. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada yang seorang sahabat yang berdoa seperti itu. Akhirnya sama Allah dikasih oleh Allah sakit yang panjang tak henti-henti sampai kurus kering-kering sudah. Akhirnya Rasulullah menjenguk sahabat tersebut. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, "La'allaka sa'alta Allah syai'an?" Sepertinya kamu pernah meminta sesuatu kepada Allah, ya. Kata laki ini, "Benar ya, wahai Rasulullah. Apa yang kamu minta?" "Aku minta ya Allah, semua siksa engkau yang hendak engkau berikan di akhirat, tolong berikan aku di dunia sekarang." Kata apa kata Rasulullah, "Subhanallah." Inna ka Kamu nggak bakal mampu itu. Kenapa kamu tidak berdoa? Allah ma'atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina ada. Ada benar. Ya. Ini, inilah Pak. Fenomena orang terlalu pede. Ini, Pak. Dia terlalu pede dengan imannya. Akhirnya pas Allah uji. Malah membeli malah nggak sabar. Ini Allah al Musta'an, sepertinya sudah masuk isya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV. Demikianlah Ikhwata'l-Islam, Azakumullah, para pemisah dan pendengar roja dimanapun.